Halo guys, berjumpa lagi di YouTube channel gue, Siska Veronica. Kali ini gue mau menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan kristal dengan mudah. Tanpa lawan monster, tanpa lama. Cuman satu rahasia, yaitu membuka treasure chest. Seperti yang di belakang saya ini. Dan, lihat ini. Treasure key. Kalau udah max 10, kalau udah habis 2 hari bisa diisi lagi secara otomatis, terisi secara otomatis. Kalau punya pelu keys bisa diisi lagi sampai 10 keys. Mari kita coba buka satu-satu, mudah-mudahan beruntung dan dapat extal. Load lagi. Lumayan. Sebelumnya pas gue buka treasure chest ternyata nggak dapat kristal. Tapi gue bakal kasih lihat apa yang pernah gue dapat sebelumnya dari treasure chest. Pertama gue dapat Book of Minstrel di Monster Forest area 2. Ini pas lagi Book of Minstrel baru keluar sekitar 2 minggu yang lalu. Terus gue jual karena gue nggak butuh. Dan gue jual seharga 1.100.000, tapi karena kena pajak jadi dapetnya 999.000. Lumayan. Kemudian gue pernah dapet Alvada juga di Monster Forest, tapi di area 3. Terus pernah dapet On Life, kemudian gue pakai untuk nambahin HP 3.000. Dapatnya di Brahe Laboratory area 2. Dan gue juga pernah dapat Bicot di Lunagen Mountain area 2. Jadi jangan sampai kalian menyanyiakan keys kalian yang ada 10. Kalau udah penuh, kalian harus coba untuk cari treasure chest seluruh penjuru Toram. Dan kalau bisa yang jauh, semakin jauh semakin bagus, karena biasanya isinya lebih ciamik daripada yang deket-deket. Jangan pernah buka treasure chest di kota kayak di Sofia, Elska, Rohora, jangan, karena biasanya isinya jelek, standar, gak pernah dapat kristal. Ada orang yang bilang gue dapat Bicot di Sofia, itu hoax, jadi jangan dipercaya. Seumur umur gue buka treasure chest di Sofia, ecek-ecek doang, paling cuma kayak materials, paling banter orb shards, ticket pieces, useless. You gotta aim higher guys. Cobalah ke tempat yang jauh kayak Ultimia Palace, terus Monster Forest, Brahe Laboratory, Nangin Mountain, Tornus Mine, atau maps baru di Shrine of Construction Gods, gitu-gitu, Garden of Ice and Snow, cobain. Sekian dulu untuk YouTube channel gue kali ini.
tips and trick untuk dapetin Nextel dengan mudah. Jangan lupa untuk thank you for watching. Dan jangan lupa untuk comment, like, dan subscribe. Thank you guys. Bye.